Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah, berdirinya saya di sini adalah bagi menggalas amanah mewakili SK Taman Impian Emas dalam pemilihan tokoh Lidah Bahasa Melayu Sekolah Rendah Daerah Johor Bahru. Sebelum Lidah menyusun kata, sebelum bibir terus berbicara, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nora Danujana binti Manizam. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Impian Emas. Saya berumur 12 tahun. Saya dilahirkan di Hospital Pakar Kempas pada tanggal 12 Mei 2010. Saya berasal dari Johor Bahru. Saya tinggal di Taman Ciputra Kempas. Hobi saya sejak kecil adalah membaca buku. Pada waktu lapang, ibu bapa saya selalu memberikan saya buku cerita untuk dibaca dan dijadikan teman pilihan di masa lapang. Seterusnya, saya akan membuat resensi buku yang bertajuk Dia Sahabatku. Buku ini adalah karya Lisa Azmin Hasan terbitan Galeri Ilmu Sendirian Berhad. Buku ini diterbitkan pada tahun 2011 dan mempunyai 300 halaman bercetak. Buku ini mengisahkan tentang kehidupan seorang remaja bernama Saif. Saif adalah seorang anak yang dibesarkan dalam kalangan orang yang berada. Ibu bapanya adalah seorang ahli perniagaan yang berjaya dan terkenal di Malaysia. Walaupun Saif mewah dari segi harta benda, namun dia kurang perhatian dan kasih sayang keluarga. Kehidupan ibu bapanya yang sentiasa sibuk menyebabkan Saif sering merasa kesunyian dan diabaikan. Membesar dalam rumah yang mewah tidak dapat memberikan keseronokan buat Saif. Akibat tekanan perasaan, Saif mula berubah. Konflik keluarga yang sering melanda menyebabkan Saif hanya dalam dunia yang diceritanya sendiri bagi melupakan segala kekusutan. Kehadiran dua insan istimewa bernama Wasilah dan Wairah berjaya merubah hidup Saif menjadi yang lebih baik. Dua insan hebat ini layak digelar sahabat sejati kerana sentiasa ada di sisi Saif di saat susah dan senang. Bantuan dari sahabat sejati ini menjadikan Saif menjadi seorang yang lebih berwawasan dalam hidup dan sentiasa terdorong untuk berusaha bersungguh-sungguh demi mencapai kejayaan dalam hidup. Jalan cerita ini mungkin biasa kita dengar, namun ia mampu mengundang sebab di hati apabila bertemu konflik yang melanda. Saif tersepit antara kawan dan lawan. Konflik tercetus akibat rasa cemburu yang terburu-buru. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Ibarat ditelan mati emak, diluah mati bapa. Kisah penceritaan dalam buku ini ringkas, namun di dalamnya syarat dengan pengajaran berharga untuk kita nilaikan sendiri. Pengajaran yang saya perolehi dan kisah ini adalah berhati-hati apabila memilih kawan kerana ada kawan yang hanya mahu melihat kemaslahan hidup kita. Pilihlah kawan yang mampu membawa kita ke jalan yang benar dan memberi manfaat kepada kita. Salah faham dan berlainan pendapat adalah biasa. Namun, ianya bukanlah alasan untuk kita saling bermasam muka dan saling bermusuhan. Akhir kata, saya menyarankan kepada anda semua untuk membaca buku ini. Garapan idea dan penyusunan ayat yang terbaik daripada penulisnya membuatkan kita rasa tidak jemu untuk membacanya. Penggunaan ayat yang mudah dalam teknik penceritaan sedikit sebanyak membantu saya menampakkan kosa kata saya dalam bahasa Melayu. Sekian sahaja untuk kali ini. Semoga bertemu lagi di lain masa. Sekian, terima kasih.